origami burung merak. Kita akan membuat origami burung merak. Kita siapkan ukuran kertasnya 20x20 cm. Kemudian kita lipat dua. Kemudian kita ambil di bagian samping, kita lipat. Kemudian salah satu sisinya kita potong sampai di garis pertengahan yang kita lipat tadi. Kemudian kita lipat-lipat lagi seperti membuat lipatan untuk kipas, membuat kipas. Oke, setelah itu setelah selesai kita lipat dua di bagian tengahnya sehingga membentuk seperti kipas. Kemudian kita lem. Kemudian kita satukan. Nah, sudah membentuk kipas. Setelah itu, kita akan membuat kepala, bentuk kepala burungnya ya. Ini sengaja saya buat kepalanya terbalik dengan yang burung yang telah jadi tadi. Kemudian kita gunting bentuk kepalanya. Dan kita rapikan bagian kipasnya dengan memotong. Setelah itu kita akan membuat hiasan untuk burungnya berupa mahkota, sayap, dan bintik-bintik warna yang ada di sayapnya. Ini pertama kita buat mahkotanya dulu ya. Caranya mudah, tinggal dipotong-potong aja sesuai sesuka hati kita. Kemudian kita tempelkan di bagian kepalanya. Setelah itu kita buat sayapnya, sayap yang di tengah. Oke, sudah jadi. Kemudian kita lem dan kita tempelkan. Setelah itu kita akan membuat hiasan untuk sayapnya.
Kemudian kita tempelkan. Nah, selesai. Kemudian kita buat bintik-bintiknya dengan menggunakan pulpen. Dan akhirnya jadilah.